Harga cabai merah di pasar tradisional Kota Tanjung Pinang mengalami kenaikan. Dari sebelumnya dijual Rp64.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp68.000 pada Senin 10 Oktober 2022. Sejak satu pekan terakhir, harga cabai merah di pasar tradisional Bintan Center Tanjung Pinang mengalami kenaikan harga. Dari sebelumnya dijual seharga Rp64.000, kini dijual sebesar Rp68.000, naik sekitar Rp4.000. Menurut pedagang, kenaikan harga terhadap cabai merah disebabkan stok yang terbatas. Naiknya 4.000 sampai 5.000. Oh iya. Sekarang harganya berapa? Sekarang untuk hari ini 68. 68. Oh, sebelumnya? Sebelumnya itu 62, 64. Oh, 64. Ini cabainya datang dari mana, Bu? Dari Pulau Jawa. Pulau Jawa ya. Itu penyebab naiknya tahu nggak, Bu? Kenapa? Itu penyebab naik harganya kenapa, Bu? Kita kurang tahu, mungkin pasokan dari sana nggak banyak. Oh, adanya di Jawa sana nggak, itu sedikit mungkin. Kendati harga cabai merah mengalami kenaikan, untuk harga kebutuhan pokok lainnya masih terpantau normal. Seperti bawang merah dijual sebesar Rp36.000 sampai Rp38.000. Sayur kangkung dan bayam Rp8.000 per ikat, sedangkan untuk harga cabai hijau yakni Rp35.000. Hasandi, KOTV News, melaporkan.